saya juga berasal dari perbandingan agama. Mengenai fatwa MUI Jawa Timur mengenai larangan mengucapkan salam lintas agama seperti nama budaya, Om Swastiastu, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah fatwa MUI tersebut itu kan tingkatnya tingkat provinsi, maksudnya MUI Jawa Timur. Lalu bagaimana respon-respon dari MUI wilayah kabupaten yang ada di Jawa Timur mengenai fatwa tersebut, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil daripada Gus Maksum ini, beliau juga salah satu tokoh ya, tokoh di NU dan pengurus di NU. Kemudian perlu diketahui juga bahwa sebelumnya itu menganut salaf ya. Jadi yang sekarang ini beliau memang terjun dan sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren yang apa namanya tahfid, fokus ke tahfid seperti itu. Nah, beliau ini tetap mempertahankan ajaran dari orang tuanya seperti itu. Nah, dengan mengambil yang sekarang ini yaitu tahfidz yang lagi ada di mana-mana. Nah, kemudian kajian kitab kuning ini kajian di hari Selasa dan Jumat. Ya. Jadi kitab-kitabnya ada Safina Tunajah, Ta'lim Ta'lim, Fathul Qorib. Kemudian apa sih perbedaannya dengan konkurs yang lain? Ya tadi konkurs yang lain itu fokus ke semua. Sekarang lagi rame-ramenya adalah tahfidz Al-Quran. Ya sudah fokus ke sini. Jadi yang kita ambil ini fokus yang saat ini, tapi tidak merupakan ajaran yang sebelumnya sudah dibawa ataupun dianggap seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Sudah ya? Khususnya saya tadi ada menyangkut tentang objek, kenapa pemilihan tempat itu menjadi perhatian peneliti. Khususnya yang untuk di penelitian saya itu ada satu kegiatan dakwah yang mendasarkan pada kemanusiaan, di mana para jamaahnya itu untuk mencari mendatangkan para santri yang siap untuk diberi beasiswa. Nah, jamaah itu siap untuk membantu bagi santri yang kurang mampu, kemudian mencari donatur sehingga silang untuk membantu yang tidak kaya. Nah, dengan dasar seperti ini maka pengembangan kegiatan pondok pesantren itu mendasarkan diri pada kemanusiaan, meneliti. Dengan demikian membuat satu ketertarikan saya sebagai orang yang meneliti di objek itu karena pengembangan ajaran agama, pengembangan kegiatan-kegiatan dakwahnya dalam rangka persatuan mendasarkan kepada kemanusiaan. Jadi aspek kemanusiaan itu yang ditekankan. Nah, itu salah satu di antara alasan objek penelitian yang saya lakukan. Kemudian saya berikan kepada Pak Dokter langsung. Terima kasih. Itu dalam semua memang tidak disebutkan secara spesifik gitu. Ya, ada itu saya. Tapi saya mungkin bisa menyenangi paham gitu ya. Sebuah guru yang khusus itu tentang kandisnya atau latar belakang munculnya. Tapi kita kan membaca latar belakang munculnya sebuah teks keagamaan atau Al-Quran itu turun, apakah hadis itu datang sebuah guru itu tidak harus membaca dengan memahami kalau hermeneutiknya itu dengan memahami teksnya, karena ada ayat atau hadis yang datang tanpa ada teks latar belakangnya. Bagaimana? Ya kita baca saja situasi siapul kalamnya itu, bagaimana konteks Madinah,
bagaimana konteks Makkah pada saat itu. Mungkin kalau kita bisa bahasakan itu, kita sebutlah dengan asbabul wuruk dirayatan. Karena ada asbabul wuruk riwayat, asbabul nuzul riwayat itu memang ada. Ada hadisnya, ada apa catatan mungkin dalam tafsir-tafsir atau syarah hadisnya itu dari sahabat atau dari apa, bahwa ini turun memang karena sebabnya ini, karena sebabnya ini dan segala macam. Lah ini tidak ada bagaimana? Ya kita baca saja konteks situasi kota Madinah pada saat itu.